Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nusina wa duriyati amalina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlub ilma walabisin al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabil habibul karim, wa nahnu dalika minas syahidin wa dhakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para sepuh bini sepuh, wa bila khas dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Jazuli saking Kelatah Cepiring, ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Kumarudin Al-Hafidz, ingkang sampun ijin kundur. Ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Nasihin, Bapak Kiai Rokholik, Bapak Kiai Hambali, Bapak Kiai Ahmad Asnawi saking Damarasari maupun Kalirandu. Bagi Bapak Kiai sedoyo, ingkang kula hormati Bapak Kiai Muslimin Al-Hafidz, sedoyo Kiai ingkang rawuh ing dalam majelis menika, boten ingkang saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimahullah taala, ugi niki rabanan putih Mas. Kalirandu, male deroso malarandu ingkang saged menggembirakan hati ini, ingkang rawuh, ingkang kula hormati, juga sound system. Sound system kudune dihormati, Pak. Mek rada penak suarane ya. Oke, saking putih Mas. Kampungnya dhewe. Moga-moga berkah sedaya. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimahullah taala, kalau tembriki mewakili saking Sahibul Hajah inggih menika Bapak Nur Husni kalian Ibu Siti Bidayah kalian Mas Ananda wau ingkang sampun waos khatmil Quran, Ananda Aska Rifki Kurniawan sedaya sekeluarga besaripun, Bapak Nur Husni sekeluarga ingkang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ing dalam dalam menika kita sangat berkembang berwajah kaki sehat wonten ing dalam dalamipun Bapak Nur Husni sekeluarga kita sedaya sakit rawi ing dalam majlis menika, majlis ingkang mubarok inggih menika majlis walimatul khitan lan ugi khatmil Quran. Mugi-mugi lampahi panjenengan sedaya tumugi teng mriki mbetahi barokah. Barokah dumateng kita sedaya, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah ilmu kita, unsur dumateng keluarganipun Bapak Nur Husni swarga lan dumbare dumateng kita sedaya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sangat sepindah saking Bapak Nur Husni ngaturaken mulai lantar lesan kula matur nuwun ingkang sakata-katai dumateng panjenengan ingkang sampun rawuh dumugi mriki ngedalaken wekdal nyempatake wektu wonten kegiatan teng pundi-pundi mawon. Alhamdulillah saged dugini undanganipun Bapak Nur Husni. Muga-muga rawuh kita sedaya saged manfaat sepindah malih saking Bapak Nur Husni kalian Ibu Siti Hidayah ngaturaken dumateng panjenengan sedaya matur nuwun ingkang sakata-kataipun.
jazakallahu khairan katsiran. Amin. Allahumma amin. Ingkang nomor kali saking Bapak Nur Husni kalian Ibu Siti Bidayah nyuwun tetunggo rawuh panjenengan sedaya niki tetunggo pilih putranipun ingkang nami Aska Rizki Kurniawan. Wau samping mos Khotmil Quran. Suarane cilipol cadirawe Pak. Penak mantep ngono. Kula purwane mau makhrajul hurufipun tajwidipun sae. Mugi-mugi gurunipun ngajinipun lan ananda mau kita tetunggu sedaya muga-muga pikantuk ananda Aska Rizki Kurniawan pikantuk predikat anak ingkang soleh ingkang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kaping ketiga saking Sohibul Hajah nyuwun pengampunan ingkang sakada-kadaipun Mbok Bilih Bapak Nur Husni kalian Ibu Siti Hidayah Mbok Bilih maringi papan pinaraan dumateng panjenengan sedaya wonten teng kursi wonten teng ngajengi griyane tiyang wonten teng pinggir-pinggir wiwitan wonten sing tresep kepriko wis sedaya ingkang papan pinaraan mulai lasan kawula Bapak Nur Husni nyuwun pangapunten ingkang sakarep-arepipun Mbok Bilih mboten pas ing dalam manah panjenengan papan pinaraan pas gelatan lan saklalanipun sepidak malih Bapak Nur Husni nyuwun pangapunten ingkang sakadah-kadahipun. Terakhir muga-muga kita tunggakan Mas Ananda Azga Rizki Nur Kurniawan niko menjadi anak yang dibanggakan sebagai orang tua, diangkat derajatnya sebagai anak yang soleh, diangkat derajatnya sebagai orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi nusa dan bangsa dan agamanya. Amin Allahumma amin. Mengatakan aturkan sayang Allah moga-moga sakit kita mendengarkan wa itu hasanah ikun saking obat iya dia zuli moga-moga manfaat barokah fi dunia wa tan akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhir kalam wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah, wong jamaah ganjarannya 17 derajat. Podo karo wong sing salat ping 17. Nyerek ngeping ke wae, Kang. 235.000 kanggo 200 ping 17. 7.103.000 kunjur 400. Itu satu hari jenengan jamaah. Nih jenengan orang jamaah untuk ganjaran Fatihah 200 kuwi nek jenengan salat dhewe kan. Nih jenengan gelem jamaah kuwi ping 17 kan. 235.000 ping 235.000 200 ping 17. 7.101.400. Kaya kita nuwun sewu ya. Kalau kita cari kekayaan di sisi Allah dengan ibadah, tapi wong saiki nek di ngomongi koyo ngene ora pake tertarik mergo ora ana gambare. Nek jelas duite abang ketok terus ana gambare iki kan bayarane masjid ora kamot, musala ora kamot, bodong-bodong nenggon masjid di musala karena apa? Mau memperoleh itu dulu sih. Tapi ini diomongin ganjaran akhirat itu ganjaran lah kita. Jadi ini jadi. Ini orang sekarang itu kalau kemudian kata kalau orang dulu itu senang dalam hal yang berkaitan dengan jadi pahala. Mumpung masih ada kesempatan. Karena saya yakin ganjaran bidawu inna dunya ju'ilat lakum wa antum ghuribtum fil lil akhirah. Dunia ini ku tidak diakik kanggo panjenengan. Monggo mau dibuat apa kehidupan di dunia terserah panjenengan.
nih jenengan api, jenengan lakoni api, jenengan sedang ibadah, yang tadi panjenengan buten wong liyo poro rabu. Ini dunia diciptakan untuk kalian, wa antum khuliqtum lil akhirat, lan panjenengan sami diciptakan untuk akhirat, karena manusia itu pasti akan kembali. Orang ono wong sing orang mati dunsen. Maka monggo untuk mencari nilai pahala yang lebih besar tergantung pada kita dan panjenengan sami, bisa atau tidak kita memanfaatkan ilmu dan bisa apa tidak kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Kula nek ngaji sering matur sing kula aturaken niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Apa dawuhipun Kanjeng Nabi? Roksu manil abdi awqotuhu, pokok harta hamba adalah waktu-waktu hamba. Ini dikali Kanjeng Nabi. Allah itu memberi modal datang panjenengan sami poro rabu. Orang pilih kasih sing entes bayi lahir diparingi modal kali Allah pak dikur jam, waktu satu hari satu malam sekawan dikur jam. Yang remaja juga dikasih oleh Allah modal 40 jam. Yang dewasa dikasih oleh Allah ugi sami 40 jam. Ingkang sepuh dikasih ugi oleh Allah modal 50 jam. Sampai orang yang pikun pun masih dikasih modal oleh Allah 24 jam satu hari satu malam. Maka dalam hadis berikutnya mama sorofa ilama layak niki pokok doya arok sama li, kata Nabi, barang siapa yang menggunakan pokok harta yang diberikan oleh Allah yang berbentuk waktu 24 jam satu hari satu malam digunakan pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, pokok doya arok sama li, maka berarti orang itu menyanyiakan modal yang diberikan Allah. Ih nama betul berabu. Iki aku ngaji boyo ngene iki. Ketoke ngaji kok sepaneng mbok nyanyi. Aku lek nyanyi lo metu. Iya, aku ora iso nyanyi. Dadi ngaji nek kula ngaji niku pokoke endi sing kedah kita ikuti yang nanti hasilnya niku iso manfaat njenengan kabeh. Lah nek nyanyi saiki KDI yang ten bersama yang ini ya karena orang lo saat ini gitu mau gue ngaji, gue ngaji gue ini gue pandai kerja pak lo sing lahir yo dikai modal kali Allah pandai kerja, sing kenong yo pandai kerja, sing tua yo pandai kerja, sing ini yo pandai kerja. Monggo tinggal kita sakit nongkong boten ini manfaatakan sekawan di kerja kalau mau. Kulo kalian jenengan sami waktu neko. Tak contohin ya tadi, buat saya buat tak contohin pun gampang. Jenengan duit yang sepuh, dah yang sepuh jenengan putranya sekawan, betul. Jenengan barat dikasih modal kalau bapak jenengan 1 juta, adikin jenengan dikasih modal oleh bapak jenengan 1 juta, adikin mana 1 juta, adikin mana 1 juta, anak papat dibagi rokok paruh bapak 1 jutaan. Karena jenengan niku ahli pertanian, duit 1 juta disewake sawah senajan entuk pirang olahan. Alhamdulillah nyewa sawah akhirnya wonten hasilnya sahe tebasane larang, akhirnya jenengan 1 juta berarti iso tuku sawah. Karena apa? Modal 1 juta pinter masaluk jenis sing mamelu adik jenengan niku tengen perdagangan. Pertama 1 juta wis pokoke tukoke beras 5 kilo, lengo 5 kilo, gula 5 kilo, hidup ningon pias cilik-cilikan 2 jewu. Karena itu 2 jewu modal 1 juta nggih kanggo kulaan cilik-cilik
akhirnya subhanallah tombol terpalun ini ku timbang tunggu atuh-atuh lah tak ningguni Pak Ahmad lah terus tunggu terus tunggu terus tunggu singgungnya kulaannya cuma 5 kilo mana sakit kulaan 1 kilo singgungnya 1 kilo mana kulaan sakit sakintal akhirnya mana kios jadi toko berkenapa sakit manfaatakan artone 1 juta sekop bapak jenengan. Lah sing nomor telu niki sing nomor telu mboten petani mboten pedagang wis pokoke kerja serabutan ana pitik dituku pitik ana pit dituku pit sing penting ana tadine luwih jauh mone pertama kali tuku kendaraan wis ora pati api-apian kisi-kisi normal saya sendiri, saya kelompok-kelompok malah duit dealer luar sewu mergo nopo di pono mawon mergo telaten 1 juta ditukokake sepeda elek-elek andu saiki kata lho mboten niku nggih kula duwe kanca Pak Kendro niku nggih niku nggih ngumpuni mobil kecelakaan niku lajeng dipermai bahine akeh lho luar sewu lho niki modal 1 juta sing anak telu niki api kabeh luwun sewu lah sing anak sing ragil nek untuk dilani bali anggen bengi metu saka omah ngaji niki tak mudani kita mudani lho napa yo ae ana gambar e waru aji luwun sewu kaya kan kita kan mudani ora samae to luwun sewu wes anggar bengi langsung pun orang tahu menang ngoten luwih jeng orang tahu menang wis pundo 1 juta sing maringi bapak ludes luwih jeng nganti begagas omah kontal kabeh mergo napa mboten saged gunakake modal 1 juta kala wau pun niki kula ngani contoh kaya ngeten wonten dasar wonten Al-Qur'an wa tilkal amsalu nadribu harinnas wa ma yaqulha illa al-alimun sedaya ingkang wonten permukaan bumi nipun Allah merupakan amsal linas merupakan contoh bagi manusia nangin wa ma yaqulha illa al-alimun boten saged angen-angen contoh kala wau kecuali orang yang ngerti nek wong sing ngerti dipikir oh iya ya aku urip iki kang kaya urip tapi dikai modal kali Allah sedina suami sami-sami sekawan likur jam monggo tinggal di dalam panjenengan sami saged napa boten gunakaken meniki urusane urusan kula panjenengan piyambak dan dengar salibun Allah maka di dalam kitab Muhtanul Hadis sebetulnya manusia ketika pagi hari bangun tidur ini dikatakan oleh Kanjeng Nabi jadi orang yang jual beli oleh pada Allah yang melakukan transaksi pada Allah awak itu mau didol rego larang ya monggo arep didol rego murah ya monggo terserah kula panjenengan sami innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah nek awak dhewe kepengin dituku kali Allah SWT monggo awak kita digunakake sing apik nek duwe bondo dimanfaatake sing apik bi'anna lahumul jannah jaminan wonten ayat Al-Qur'an niki bakal dipuntumbas kali Allah diijoli swarganipun Gusti Allah pun monggo para rawuh terutama hal ingkang perlu sanget kaitanipun kalian amanat saking ngarsanipun Allah paling mulia-muliane amanat adalah keluarga nuwun sewu terutama putra wayah sampai Allah wonten surat Al-Anfal nikon dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh sirai ladina amanu kang padha iman sapa aladina la takhunu aja padha khianat sapa sliramu kabeh Allah ing Gusti Allah war rasula lan aja padha khianat ing utusane Allah wa takhunu ay wala takhunu niki nek ora tau ngaji nang rusak dunya
boro-boro gimana nih watafunu lakhianato sirokabih amanatikum ing amanatku kabih rusak duun sewu kalau orang ngerti Quran ya orang ngerti nahu ngejuani mani ngerti Quran nih saya ini pondok pirang-pirang nih monggo duun sewu kudu ngaji nih kudu ngaji ada itu bahaya dalam sewu kalau diartikan secara mujmal bahaya watakunu amanatikum padahal wabun ini ku wabu atof kalau wabu atof itu ribut lahir jari nikmanani kudu dikaitkan pada wafat yang awal ay wala takunu amanatikum lan ojo kianat sopus dina mukabe ing tiro-tiro amanat mukabe siapa amanat itu yang paling besar adalah keluarga dan putra wayah kula panjenengan sami. Putra wayah niku nuwun sewu kalau di dalam surat Anfal kala wau terusane ayat wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ini ada dua hal permasalahan anak dan harta. Ada kalanya anak dan harta bisa menjadi fitnah. Wa lamu ngertio sliramu kalde annama amwalukum angin pestine utawi piro-piro bondo-bondo iro kabe wa auladukum lan piro-piro anak-anak iro kabe iku fitnatun bisa jadi fitnah esodatun an umuril akhirah. Ditafsirkan di dalam kitab tafsir anak dan harta itu bisa menjadi penghalang pada kita untuk menuju jalan di akhirat kita. Nggih napa mboten? Kadang wong kita kalikan sampeyan iku mbiyen kok pateng saiki kok aras-arasan nang apa? Bagi anak rewel, anak nuwun sewu. Kang sampean yen kok sregep saiki kok malah ora pake sregep. Lah gaweane urung rampung. Lah iki lho sewu. Amal dan harta bisa menjadi fitnah. Mau tidak mau itu Al-Qur'an ora jazuli. Nek jazuli jenengan wallah betul bus kena jenengan muni ngono. Tapi yang saya katakan Al-Qur'an. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini lho sewu. Ini yang pertama, jangan sampai kita punya anak, punya anak jadi fitnah, jadi penghalang untuk urusan akhirat kita. Ojo sampai anak dan harta menjadi penghalang urusan akhirat kita. Kan siapa ngerti jazuli ini anak ini orang piro piro ini urip tapi sebelas tapi ngirek sama bukan saya bu. Sama sekali tidak terganggu saya loh dulu saya. Gontote SMA, gontote nih buat saya. Alhamdulillah aku orang cuma gawe to orang kan, banyak sampai. Kita ini gawe nih gawe nih anak orang buat saya. Tak didik anak saya semua masuk pesantren dan semua di kuliahan semua. Sengis lulus, ento S itu sudah 5 belum saya. Tapi pesantren dan niku wangu kabe terus takne orang duwe S ra opo-opo sing penting saja prinsipnya anakku kudune pinter timbang aku lho ngoten kok. Jadi sampean kalau punya anak aja dikembok-kemboi jenengan kerjane tukang becak upamane terus anaknya kepengin dadi wong pinter lah kok jenengan malah muni le wong aku dhewe ya kaya ngene kerjane kok opo maneh kuwi le. Nah ini dulu sing marahi kaya ngoten iku sing ora apik lho sewu. Tidak diperbolehkan menurut Al-Qur'an. Karena apa? Keberhasilan manusia bukan karena hartanya, namun karena keinginan yang kuat. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nabi Ibrahim niku putrane sapa? Azar. Azar kuwi sapa? Agen berhala lho sewu. Anaknya jadi Khalilullah. Lu anaknya jadi harus optimis, jangan pesimis. Lu anak kok dikembuh-kembuhi. Lih, kau ikutu ngaji, kau ikutu sekolah, sing pinter. Ojo kau bapakmu. Ngoten.
kok malah lele bapakmu diri begini kok gue paham ngoyong-ngoyong ganti si marai. Bangsa tidak akan maju kalau generasinya semacam itu. Ojo tiga yang ngoten yakin Allah memberikan jalan kok luun sewu kula niku biyen mondok niku wis masa Allah wis delok cepire niku lingkungane masa Allah kaya ngoten niku wong tuwa wedi tak kandhani kan soalnya kan akeh wong sing do ngomong jaman piye nggih wala cepire ora kok kaya kedune do mire ora tau sembae kuwi biyen biyen ora saiki luun saiki saat ini menangis cepiring masjid yang enam kok jajal kalah kok bongkong itu ini cepiring masjid yang enam meh siji mana siji malah itu bakal yang muncul berarti ini masjid yang akhir wongnya muslimin kata kalau muncul lu ini cepiring lu ini orang agar ini aku masjid saya gini kalau ini aku masalah wong tua khawatir kalau ini aku ditimbali kalian bapak ya dalam pesawamu nengini kita lu ngakin pondok wae ya bucah sih bucah ngomong wah mwah akhirnya lah terus piye ngomong ngedelok koyong-ngomong sing elek-elek ngomong kan kekok abeh ngomong akhirnya gua matur gih burun gua di pondoknya tapi pondok sing sekiranya gua butuh satu masul lu ngomong itu dibuat nih Banyuwangi temenan lu ngomong saya bu. Wis, ono yo wis sing ngono. Beneran. Haji Fatur Rahman sak kamar kali kula. Joko Rejo tapi ya. Niku pernah hati kali kula. Niku sak kamar kali kula. Dan akhirnya kula tunut iki kali atur niku wau. Ah, terus kula boleh Banyuwangi. Ya temenan oleh sebalik kula niku. Akhirnya kula punya inisiatif aku mondok. Aku kudu kenal karo Pak Yai, Mbah Yai kudu kenal karo aku. Loh, saiki kan kadang di pondok, kiyaine ora kenal karo jamu. Nek santrine kenal kiai lumrah, tapi kiai ora kenal karo santri. Nek kula ngeten, aku mondok ado-ado, ora cuma aku sing kenal karo kiai, tapi Yai kudu kenal karo aku. Dan terus kula niku setiap 2 tahun langsung sepindah yang 1 tahun damel ten pondok tak kangge khidmah ten dalem lali koryoyo itu gak kata kamu dalem nah saya itu khidmah di dalem gak gula balik petak petuk yai petak petuk yai akhirnya yai kenal kali kulo lu niki lu nyung sewu sampai sekarang putra wayai wabih kenal kulo malah alhamdulillah anak kulo itu putune anaknya jadi untuk putune masyarakat. Jadi ini loh nomor saya, karena saya kepingin berkatnya Yai, ya berkatnya Yai, ya akhirnya, ya kalau enggak kita aturkan. Nah makanya monggo perlu jangan hanya kita bangga punya harta, jangan hanya kita bangga punya anak, nanging kita harus hati-hati, ojo sampai terjadi pada ayat yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ojo sampai bondomu anakmu dadi fitnah bisa menjadi penghalang jurusan akhiratmu. Ojo sampai niki nomor siji. Yang kedua, anak dan harta ada kalanya bisa hanya jadi perhiasan hidup. Jenengan bisa melihat wonten surat Al-Kahfi niku tengen ayat itu likur al-malu wal-banuna zinatul khayatid dunya. Harta dan anak ada kalanya hanya jadi perhiasan hidup di dunia. Wis pokoke duwe anak, duwe pondok, tapi tidak diarahkan anak itu pada agama. Hartanya orang digawe nenggon barang sing apik. Umpung aku isih duwe-duwe, digawe hura-hura. Niki lho nuwun sewu. Ini namanya anak dan harta hanya menjadi perhiasan hidup. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hendaklah jadikanlah baqiyatu shalihah anak niku didadekno dadi anak sing sholih sholihah lajeng bondo ditasarufno
nenggon barang sing iso manfaat gak dadi pun kula panjenengan sinto. Monggo kita tanamkan apa di masjid, apa di pesantren, apa di sekolahan, yang penting ada manfaat untuk jariah panjenengan. Kemudian yang ketiga yang kita harapkan nuwun sewu, kalau yang pertama anak dan harta bisa menjadi fitnah, yang kedua anak dan harta hanya menjadi perhiasan itu, nah ini yang kita harapkan yang ketiga nopo. Yang ketiga wa annallaha indahu ajrun adzim ela taqutuhu bi muraatil amwali wal aulad. Sesungguhnya di sisi Allah lah terdapat nilai pahala yang amat besar, dengan catatan orang itu bisa ngerso anake diarahke sing apik, hartanya digunakan yang baik. Ini yang kita harapkan. Wa annallaha indahu ajrun adzim, seperti harta dan anak kula panjenengan saged memperoleh pahala ingkang ageng. Iki lho sing nak bagus sapa jenenge iku Aska. Iki kok dikatami tok wis katam Quran. Lho yang saya tanyakan ini wis katam Quran kok dikatami tok. Nek wis katam Quran lanjutkan. Lah opo mana belum katam dikatami tok. Yo kudu di terus nih. Kenapa saya katakan semacam itu? Karena anak ini merupakan nilai yang paling besar andil di hadapan Allah untuk orang tua. Saya ingin jenengan bunyi anak wis gampangi keluar datarakan. Ini sinang Aska khatam Al-Quran. Kan jenengi dawuh mangkor Al-Quran kharijas sholati wa huwa alal wudu falahu bikuli harfin khamsun wa khamsun wa isruna hasanah. Orang membaca Quran di luar sholat dengan berwudu, satu hurufnya mempunyai nilai 25 kebajikan. Niki nek jenengan maca Quran di luar sholat kan di wudu, sak huruf diregani kali Gusti Allah selawe kebagusan. Padahal Al-Quran jumlahnya huruf ada 300 kali likur ewu 670. Niku dipengke selawe kalau kata Quran. Piro niku? 320.670 ping selawe, kurang lebih jumlahnya wonten 8.06.100 lebih berapa ya? Kira-kira sama tuh. Nih anak niku bisa hafal Quran, bisa memperoleh nilai pahala 8 juta. 66.000 lebih wong tuwa sing duwe anak tetep katut berlaku. Entuk ganjaran padha ganjarane anak. Nek jenengan ora percaya, monggo kita buka bersama surat At-Tur. Allah dawuh alladzina amanu wa tabi'atun dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma anatsnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman kemudian disusul anak cucu yang beriman pula, ngendikane pun Allah alhaqna bihim dzurriyyatuhum, saya temukan amal kebaikan anak cucu kepada mereka yang beriman, yakni ditemoke amal apike ning wong tuwa sing padha imane. Wa ma anatsnahum min amalihim min syai. Allah tahu sedikit pun saya tidak mengurangi nilai pahala anak cucu yang ditemukan pada orang tua yang beriman. Berarti anak putu panjenengan entuk ganjaran sakono, jenengan sing duwe anak juga pikantuk nilai pahala sak wonten. Allahumma amin. Ini Al-Qur'an dulu sih. Monggo para rawuh kula namung maringi dasar-dasar untuk selanjutnya monggo, karena amanat yang terbesar dan termulia di hadapan Allah adalah keluarga, khususnya putra wayah. Monggo jadikanlah putra wayah ingkang soleh dan salihah. Kita namung nyadong dhateng sanipun Allah, mugi-mugi putra ingkang kakitanaken naaska dados putra ingkang soleh, saged bangun turun dhateng tiang sepah kekalihipun, taat dhateng Allah dan utusanipun, lan saged tumeken manfaatipun kangge masyarakat negeri lan bangsa nipun.
Amin, Allahumma amin. Untuk perayaan kita atau kata, loh ini wonten kirang lampu kunjung pangapunten wa ala niyatina minati sholihah al khajik aku bini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Inja dirahmanirrahim Inja dirahmanirrahim Surah terjadi Amin Terbantu Bi'a'in Malam Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وشفينا وقفنا وقفنا سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين السبيل والأكبر تعمل صحابة الرسول المعين الحمد لله رب العالمين حمد المعين وحمد الشكر حمد الدرجين حمد اليقين أعلى أخوك وإخلاص يا ربنا لك وحق ما ينبغي لجلال وجهك المعد باسم الله اللهم يا الله يا إله لا وإلى كل شيء لا وحيدا لا إله إلا أنت يا ذا السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام Ya Hayy Ya Qayyum Ya Hanan Ya Manan Inna Nas'aluka Wa Natawajjahu Ilayka Bi Nabika Muhammad Nabi Muhammad Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Inna Natawajjahu Bika Ila Rabbi Wa Rabbika Bi Taqiyatul Khawajina Wa Khawajja Sayyidin Hajar Khusn Hajar Ila Bapak Nur Husni Wa Ahli Lan Syamani Wa Ladihi Ma'ala Di Amisah Ma'azda Rifki Kurniawan Ija'alahu waladan soliha Ija'alahu waladan soliha Ija'alahu waladan soliha Zakiyya fatona alimah Bikita bita wa bikita di Rasulina Sallallahu alaihi wasallam Masabit mandahu imanan bika Wa imanan bikita bita wa imanan di Rasulina Wa imanan bimanita bakal kita ya Allah Waj'alahu barun di walidai Waj'alahu barun di walidai Waj'alahu barun di walidai Wala akun alihima ya Allah Bidurrahmatika ya Alhamdulillah al-Rahimin Allahumma ya Allah ila nas'aluka ya Allah Anta ca'ala nurun fi abur surina Wal ikhlasu fi a'malina Wa syukra fi kulubina Wa dikrotan fi lisanina Bidlani wa nahan ma'afkaitana ya Allah Jiba sa'idin Wa ya khairul mu'tiin Rabbana lana min aswajina Wa dubiyatina urata'an Wa jahadan di muttaqina imana Wa sallamu ala sayyidina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi Barakah wassalam Walhamdulillah Rabbil Alamin Sa'istumur lalu Bukilih wantan berhati pun Mungkin saking kecubuhan Kau lebih apa Angin bukilih wantan beras pun Semata-mata namun hidayah Saking asalibun Allah Sebidak malih Kira lakum ibu Yul ma'abutan Pembohon jazin Kutadim nasila Wabisadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ainu qarri ayuna hadha jamalul mustafa Ya Allah